Dua kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar akhirnya mengantongi masing-masing nomor urut yang akan mereka gunakan dalam perhelatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018. Hasil pengundian nomor urut yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menetapkan pasangan Munafri Arifuddin dan Rahmatika Dewi sebagai nomor urut 1. Sedangkan Dani Pomanto bersama Indira Mulyasari mendapatkan nomor urut 2. Proses pengundian dan penetapan oleh KPU Makassar ini berlangsung secara terbuka di Hotel Grand Clarion Makassar. Sama semua sebenarnya sih nomor itu untuk pembeda. Di dalam sebuah proses, tapi hal yang paling penting menurut saya, kalau kita bisa juara 1, bisa juara 2. Karena saya untuk maju kedua kalinya dengan nomor 2 ini adalah untuk apa yang belum sempurna. Maka dengan itu kami akan berdua turun ke bawah. Ketidaksempurnaan itu insya Allah kita akan sempurnakan pada periode. Ratusan simpatisan dan relawan dari masing-masing pasangan calon pun turut mengawal jalannya proses pengundian nomor urut ini. Meski sempat terjadi adu mulut di antara kedua pendukung, proses penetapan akhirnya selesai dengan lancar.